Asli, manhwa ini keren banget. Sangat disayangkan kalau kalian para readers tidak membaca manhwa ini. Ini dia Pick Me Up. Manhwa yang baru saja rilis hari ini sudah memiliki 20 chapter untuk raw-nya dan dipublish oleh Kakao. Ada satu alasan kenapa manhwa ini sangat recommended. Karena dari segi alur cerita ataupun tema belum ada yang menyamainya. Bisa dibilang tema seperti ini baru pertama kali muncul. Nah, kalau misalkan temanya dungeon atau hunter terjebak di dalam game, itu kan semuanya sudah banyak sekali. Jadi inilah yang membedakan manhwa ini dengan manhwa kebanyakan lainnya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan jika MC merupakan seorang gamer yang bermain mobile game berjudul Pick Me Up. Ini adalah sebuah game RPG. Jadi ya, pada game ini, game Pick Me Up ini, nanti kita sebagai seorang player atau gamer akan membuat akun, lalu memilih hero, menggacha hero, membuat item, dan seperti kebanyakan game lainnya, di mana tujuan utamanya adalah menyelesaikan 100 lantai dari tower. Lalu yang membedakan manhwa ini dengan manhwa lainnya apa? Jadi si MC ini saat main game tersebut tiba-tiba ia bertemu dengan musuh yang merupakan bug. Dan saat bug tersebut membunuh para hero-nya, ia pun tersedot ke dalam game. Nah, di dalam game ini akhirnya ia mengetahui jika dalam permainan Pick Me Up, karakter yang ada di dalam game tersebut semuanya berasal dari dunia nyata. Yang artinya saat ia terjebak di dalam game, ada orang lain atau player yang diberi nama master yang sedang memainkan karakter si MC ini. Salah satu caranya untuk keluar dari game tersebut adalah ia harus menyelesaikan 100 tower tersebut. Akan tetapi jika si MC mati di dalam game, maka ia juga mati di dalam kehidupan nyata. Jadi intinya gini, Pick Me Up ini adalah sebuah judul game di mana ternyata karakter yang ada di game tersebut diambil dari manusia di dunia nyata. Dan kebetulan MC dari manhwa ini itu kecemplung di dalam game tersebut menjadi salah satu karakter. Pokoknya keren banget dah. Kalian akan melihat bagaimana perjuangan MC yang merupakan karakter bintang 1 berusaha bertahan hidup untuk menyelesaikan tower. Jadi di game Pick Me Up ini ada 7 tingkatan dari setiap karakter, dari bintang 1 sampai dengan bintang 7. Nah, si MC ini saat terjebak di dalam game, ia menjadi karakter bintang 1. Akan tetapi berkat semua pengetahuannya di dalam game, karena ia juga seorang player atau gamer sebelumnya, ia pun berusaha keras untuk menjadi yang terkuat dan menyelesaikan segala misi untuk bisa kembali ke bumi. Pokoknya kalian harus baca. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.